Selamat tengah hari. Hai. Hari ni saya nak share tentang 5 kesalahan yang kita sering lakukan untuk nak menjaga muka kita. So kita nak tahu macam mana kita cuci muka kita ni secara elok ke, betul ke, salah ke, apa ke, penting ke cuci muka ni, umur berapa patut cuci muka. Dari permulaan dah akhir baligh tu, bila kita dah reach puberty, that is the time kita perlu mencuci muka kita. Tetapi tak boleh cuci muka banyak sangat, banyak kali dalam sehari. Even lelaki pun, kita cuci muka ni bertujuan untuk apa? Untuk nak bersihkan apa yang dah terkena dekat muka kita. 5 tips. Nombor 1 adalah cuci tangan kita ni dulu sebelum kita nak cuci muka kita. Imagine you tengah sibuk tulis-tulis kat office semua setiap hari. Lepas tu lap peluh, lap situ. Lepas tu kita pergi, kenapa ada bahan selalu jerawat tumbuh tempat sama? Selalu jerawat tumbuh tempat sama. Even telefon kita yang kita call ni pun sebab ia terdedah dengan radikal bebas bakteria. So that's why kita kena selalu lap telefon kita sebelum kita nak ni. Kadang-kadang nampak tak ada berpuluh-puluh kat sini bila kita on the phone semua tu. Yes, dan kadang-kadang ke situ juga lah. Kadang-kadang kenapa jerawat ada kat sini je. So doktor akan sarankan is because of radikal bebas. Bakteria yang you selalu apa memang ni macam saya cakap tadi, pegang meja, pegang pen, laptop, whatever not. So sebelum kita apa-apa nak cuci muka, kita cuci tangan kita dahulu. Nombor 2, pilih produk. Make sure tak ada chemical. Make sure ada KKM semua. Sebab sekarang memang ramai yang akan cakap ada KKM, ada halal, ada itu. Tapi make sure ingredients tu kena betul. Yang ketiga, pastikan suhu air anda bila nak cuci muka tu betul. Jangan cuci air panas. Air panas tu mitos. Semata-matanya tak boleh cuci dengan air panas because dia mengeringkan kulit kita. Dia tak buka pun pores kita sebenarnya. Okay, apakah cara untuk nak buka pori-pori kita adalah menggunakan steamer. Itu cara untuk nak keluarkan apa, nak buka pori-pori kita, liang pori-pori, bukan dengan air panas. So cuci muka jangan dengan air panas, air suam, tapi make sure sejuk sikit lah. Sebab itulah time tu dia akan betul-betul cuci your face. Keempat, jangan kerap sangat cuci muka. Okay, 2 kali sehari cukup. And the last one, jangan kongsi towel. Ingat tu, towel hanya guna untuk muka-muka saja, badan-badan saja. Okay, bagi tahu suami jangan share towel, bagi tahu anak-anak jangan share towel. Sebab kita tak tahu, kita mungkin jenis sensitif. Saya tak cakap yang dia tu pengotor ke apa. Irene nak memberitahu yang kita, muka kita adalah sangat sensitif. So sayangilah kulit anda. Alright, thank you for watching. Assalamualaikum.